Mas Yana. Apa tadi yang kita ngomongin? Ngomongin apa, Mas? Tadi yang oh, tadi baru pas juara ini banyak yang apa tadi ada yang ngomong sama aku apa? Jagoanku Yono. Yono. Itu pas setelah juara. Kalau baru tidak, banyak tuh kalimat orang-orang yang kayak gitu ke aku dulu waktu awal-awal suci itu buat geram. Kalau sebelum dihujat, aku dihujat. Sebelum juara apa komentar orang ke aku? Yono, gak pantas suci. Kok begini belum close mic sih? Bagi itu yang satu yang tadi. Hah? Yang satu komika apa? Komika apa? Yang tadi yang kamu mau bilang. Yang kamu like itu. Oh iya, komika maling. Komennya ada komika maling. Itu dia sampai niat banget komen di setiap akun yang ada akunya. Yang ada kamunya, bahkan sampai peserta lain kayaknya. Oh. Iya, aku ada baca. Sampai aku like-likein tuh tiap nemu dia. Komika maling, iya nih kayaknya maling. Seneng kamu ya? Seneng, kamu dihujat. Tapi jujur kira, kalau kamu dihujat aku seneng. Di antara semua hujan ke Gera nih, ada yang ngomong, ah Gera gimmick doang. Senengnya aku. Aku like tuh biasa juga. Emang iya juga. Nggak ada penulisan. Tapi iri awal dulu tuh sama Gerald tuh. Pas iri apa? Awal-awal suci. Kenapa? Kayak kamu tuh gampang banget dapat lucu. Tapi yang lima besar tuh pun kamu nggak jelek main yang menurutku. Iya. Cuman karena blunder sempak. Blunder kan? Aja iya. Blunder. Aku mikirin deh itu emang salahnya. Gimik kepikiran itu. Pikirnya muasin orang, seharusnya kan juri kan yang kita kejar. Mm-mm. Orang seneng ya, juri belum tentu makanya. Mm-mm. Tapi kita nggak ada yang tahu yang dia setelah dia ngomong di wawancanda kalau kamu habis close mic terus di kamar sendirian tuh. Soalnya malamnya dia masih ngelawak. Selesai close mic tuh disobek-sobekin sempaknya. Kan saya juga manusia, Mas. Mas, kamu sobek sempaknya masih ada kontolnya kan? Masih gelantungan. Panggung senang. Kontolnya Irfan lagi. Di panggung senang-senang itu. Suruh Bang Regen doang gitu. Padahal kamu sedih banget tuh? Enggak. Pas habis close mic enggak? Oh, pas di pengumuman close mic enggak? Enggak, pas memang besoknya. Rata-rata kan besoknya baru kerasa oh, tuh. Oh, gitu ya. Anjir. Kamu enggak sempet nontonin di VT close mic kamu. Aduh, ya Allah. Enggak tahu mau dijadiin apa sama Kompas tuh. Disimpen dong kenang-kenangannya. Minta aja minta. Minta ya. Upload. Aduh lucu lagi. Iya. Serius. Iya. Nanti aku minta sama Mas Parma. Iya. Upload terus. Oh ini gimana sih rasanya atau yang penasaran. Yang penasaran. Di close mic-ku ini. Di close mic-ku ini. Lucu mas itu. Aduh. Langsat gitu. Tapi memang selalu sehari setelahnya kesedihnya tuh kan. Iya. Pasti gitu memang teman. Kan Bonar bilang gitu, nanti nikmati aja mu. Besok barulah nangis dulu. Bonar duit kan. Terus duit nangis enggak? Nangis kata juga. iya. Terus seminggu setelahnya bahkan bisa 2 minggu baru berdamai. Oh, lama ya? Lama. Ya mending aku nangis duluan ya. Iya, kamu tuh sering nangis duluan kamu tuh ya. Orang yang close mic kamu yang nangis duluan. Ternyata itu ininya ya kuncinya ya kuncinya juara mending nangis duluan ya. Tapi aku sedih banget terang kalau ada teman-teman tuh yang close mic lah. Paling sedih siapa? Ntar lagi kupikirin nih. Mas milih-milih dulu kan harus ada langsung. Enggak, ada beberapa orang yang aku sedih banget yang aku gak nangis. Irfan sama Bang Kuku semuanya aku nangis semua. Oh karena belum chemistry belum terbangun. Nah sama Bonar kan ketiga Bonar. Iya. Nah aku nangis kenapa? Karena aku udah kenal lama sama Bonar. Iya. Sebelum suci. Iya. Bonar juga emang di karantina kan dia yang ini apa support lah mulu ke abang-abangan. Iya. Gitu. Aku aja materi memang benar-benar dibantuin Bonar. Iya. Kayak kamu abang-abang suci itu menurut aku tuh kamu sama Bonar tuh yang apa
istilahnya itu ngerangkul lah. Oh iya, iya. Ngerangkul, disuci, bercanda gitu ke kita, dimana kalau kita pas bercanda masih kaku kan. Oh masih, yang awal-awal iya, buat cair ya. Masih kikuk gitu kan, kamu sama Bang Bonar gitu yang nyemangati, ini bisa ini itu. Makanya pas Bang Bonar keluar tuh kan, ah Bang Bonar kan dari ini, Margi Cap sini kan, dia sering main sini, jadi kenalnya situ aku. Pas Bang Bonar keluar sedih juga. Sedih aku? Iya. Bonar sama kamu paling sedih? Tai kuting. Kamu Bonar sama Dwi, jadi posisinya nih ya. Kamu, yang kedua Bonar, yang pertama Bonar, yang kedua kamu, ketiga Dwi. Aku gak lihat kamu nangis? Gak tamu. Ya kamu kan undang gak di backstage, kamu kan di bangku penonton. Tapi aku paling liat kamu sedih itu Bonar. Bonar, makanya Bonar nomor satu. Oh Bonar, iya. Kamu baru Dwi. Iya. Nah diantara Dwi tuh, apa ya, aku tanya Dwi, dari awal aku ngomong, mending kamu Dwi yang juara daripada aku, bilang kayak gitu. Iya sih. Karena kamu kerja kerasnya gede. Tapi ini sih aku enggak lah mas, kerja keras mah kamu lah. Tapi menurutku ya, banyak orang yang bilangin aku tuh ikon kerja keras. Kita tuh sama tau orang kerja kerasnya menurutku. Sama sih mungkin, cuman tapi ada lebihnya juga mas. Lebih kerja keras menurut aku tuh kamu dari sana berani merantau ke Jakarta. Aku kan kerja kerasnya di jauh sana. Jauh bener kerja kerasnya disuci. Iya, maksudnya selama disuci aku ngelihat kerja keras kita tuh sama gitu. Tapi kalau dihitung yang dari jauh-jauh ya iya. Iya sih, iya. Tapi bagaimana kehidupan setelah suci? Setelah Gerald Sabrilah, 1 April jam 5. 1 April jam 5. Setelah suci ya nunggu di kontak ini Ko Ernest. Mau ngejakin series. Enggak, nunggu aja berharap. Gue ya. Suka ini, suka apa ngejilat. Dia kalau bikin caramu apa ngejilatnya gimana? Kadang dia bikin upload podcast sama siapa gitu. Dia ngelawak di YouTube, di Instagram. Instagram dia upload lucu tuh. Lucu. Pas gue liat lucu kok Ernest, gue suka komen lucu banget kocak kok Ernestku. Langsung dia balas, gak usah ngejilat pakai tanda seru. Kita udah seru. Nanti gue screenshot aja itu nanti. Tahu bener. Tapi setiap awareness posting kamu komen? Iya, enggak setiap posting sih, setiap kalau lewat aja kalau ketemu ini postingan dia. Bro, komen terus bro. Sumpah lucu itu. Kamu bayangin nih, kamu iya. Kamu iya ya. Lucu. Demi kamu enggak usah ngincer diajak atau enggak, iya. Ngincer lucunya aja. Iya. Nih kamu bayangin nih, selama setahun kamu komen di postingan awareness. Kamu catat. Iya. Jadi dalam sehari kegiatanmu bangun pagi, gosok gigi, komen Ko Ernest. Kocak Ko Ernestku. Iya, setiap hari. Iya. Lucu bro. Ko Ernest selalu lucu. Bayangin kamu selama setahun ngelakuin itu. Cing lucu banget ya. Lucu bro. Iya. Kan enggak effort juga kan? Iya. Komen aja setiap hari. Cari berapa nama? Bang Radit juga. Bang Radit gak berani gue. Bang Radit. Kenapa? Apa? Gak mungkin dibalas sih kayaknya. Gak peduli dibalas ya komennya. Iya sih. Komennya lucu bro. Yang penting effort dulu ya. Kamu tadi DM Bang Ajis kenapa? Itu juga. Effort juga. Apa? Biar face. Biar senopes. Curang. Orang mah milih. Bang Ajis orang lain mah komikannya dipilih. Bang Ajis. Bang Ajis kocak. Gimana kamu nge-DM Bang Ajisnya? Itu sih aku ngeliat kamu. Hah? Yang konten nyanyi Bang Ali, Bang Rio, kamu. Oh, ya. Baru Bang Ajis ya. Ini rip, di story. Iya, sempat bertemu di Stand Up Fest nanti. Menarik kan? Masih coba gue hari itu nyanyi juga. Ngapain aja diem juga kayak Bang Rio kan. Masuk ya. Bikin konten? Hah? Bikin konten? Apa? Yang nyanyi? Enggak bikin. Aku nge-DM langsung. Assalamualaikum Pak Ajis.
sehat selalu, banyak umur Pak Ajis. Semoga dilancarkan rezeki dan yang lain-lain disehatkan selalu. Amin. Nah, baru gitu. Kok komen gitu doang? Saya lagi berdoa buat Pak Ajis. Yes, yes. Gitu. Terus enggak ada ngomong senafesnya tuh belum? Enggak ada. Terus kata Bang, itu kamu komen di reply yang iya, reply kamu. Yang senafes itu. Iya. Terus dibalas enggak sama Bang Ajis? Tapi dibaca. Enggak dilihat itu. Aku kira oh mungkin ketutupan atau yeah. apa. Eh pas tadi aku kaget. Kenapa lu DM gue lu kata main pilafes hati gue. Pas enggak dibaca kata gue. Ya udah nanti lu ini. Iya katanya. Enggak tahu bener apa enggak tuh. Pak Ajis pelupa tahu DM lagi. Iya, nanti saya DM Pak Ajis. Tolong. Ya, saya doain selalu Pak Ajis. Pokoknya buat teman-teman yang nonton ini, kalau di postingan terbaru Ko Ernest nggak ada komenannya Gerald, langsung serang Instagramnya Gerald. Belum komen gitu. Di komen dia. Nanti kalau kamu komen, aku kasih jempol. Aduh, bagus. Berhari gitu. Ini harus di notif apa dibunyiin lonceng. Apa? Ada. Iya, ya, gitu. Iya, jadi harus tiap dia posting langsung lonceng. Komen. Siap. Lucu bro. Effort. Lucu. Aduh ya Allah. Apa aku juga ya? Kamu kan udah pasti mas. Udah pasti juara satu mah. Pasti series. Tapi lucu bro. Selama setahun komen di Instagramnya orang tanpa henti. Kamu series kan udah series mas. Alhamdulillah udah. Iya. Mau diajak lagi kayaknya. Mudah-mudahan namanya kalimat baik diaminin. Iya, amin. Beda amin lagi ya. Tuh Mas. Beda judul apa lanjut yang judul ini sebelumnya? Semoga belum ada. Omongan baik ya dulu. Oh, kukira emang udah ada. Kamu apa ya, setelah suci ini mau kamu lakuin? Jangan yang bullshit. Gini aja dah. Bahagia enggak kamu? Apanya? Setelah suci ini. Bahagialah. Selama aku stand up aku ini kan ini ya aku kejar tuh. Dan berarti kamu nyari respect? Mm-mm. Nyari respect ya? Mm-mm. Itu paling penting memang untuk anak komunitas kayaknya. Iya. Nyari diakuin respect. Ada gitu. Iya. Dan tentunya harus lucu. Iya kan? Iya. Nyari respect tuh di stand up tuh harus lucu mas. Baru di respect. Gak bisa pakai cara lain. Gak bisa. Harus lucu. Itu fairnya komunitas tuh itu. Iya. Untuk komik-komik daerah yang mau di respectin senior atau kalian keluar, kalian harus lucu baru kalian validasi. Kalau di daerah kan lama doang masih bisa dapat respect. Bisa lama ya kan? Karena lama tuh. Karena lama masih bisa. Di Jakarta nggak bisa. Ya, Jakarta mau bisa. Stand up 40 tahun nggak lucu nggak dapat respect. Nggak lucu. Lihat tuh ini ayah Ramon. Iya bener ya. Cuma dia lucu dapat respect. Iya dia lama doang jadi gitu ya. Ayah Ramon. Tapi dibenci lah dia ujung-ujungnya. Enggak benci. Masih sih? Enggak benci. Terpih. Tapi apa? Udahlah, keluarin aja. Gak usah. Males ngedit. Tapi nanti aku mau bikin konten, kira. Konten apa, Mas? Parodinya Boy William. Kan nanti aku punya mobil. Nanti punya mobil nih. Jadi nanti aku mau ngajakin semua finalis suci ngobrol di mobil itu. Aduh ya Allah. Mobil ini kan yang kamu impikan. Aku ngerasain kayak ngobrol sambil menghayal berita ngatin mobil. Bisa loh dapat ini. Kalau berjuang dikit gitu ya. Kalau kayak ikutin kata juri dikit aja. Iya, ke Bandung. Fokus nulis apa tiap hari. Gak usah joget. Ya Allah, banyak benar blundernya. Tapi dengan apa ya, menurutku juga stand up-ku tuh belum matang mas. Dengan begitu aku bisa sampai 5 besar, apa, kayak keajaiban juga sih. Iya. Kita tuh gak tahu di suci tuh kayaknya yang optimis cuman Chris. Iya, Chris. Bisa dari awal dengan begitu ya, delivery apa semua optimis begitu, mulai sampai 3 besar dia tuh. Iya, seandainya Chris gak kecapean 3 besar, lolos dari final tuh. Iya. Dia kecapean aja sih tuh. Udah kayak, ayo udahlah gitu. Iya, udahlah 3 besar. Yang lainnya tuh kayak, aduh gak nyangka nih sampai sini. Kami aja nih 5 besar pelukan kan kita di kamar. Langsung makan-makan kita kan. Iya langsung ini pesta sop iga. Sop iga. Baru itu ngerayain apa namanya, kayak gak ada yang keluar gitu kita. Oh iya gak ada yang keluar gitu. Iya benar. Pas Eni yang
kecelakaan. Iya. Pas dia kecelakaan. Waktu itu kita pesta karena yeah. pecah semua pecah juga semua. Waktu itu. Aku nilai terendah. Iya. Pecah semua dan baru ini pesta tapi bukan ngerayain close mic gitu yeah. kepulangan. Jadi kayak kita show gitu aja. Jadi kita benar-benar setelah pulang dari Usmar itu kita happy. Happy. Karena biasanya kan semua. Ada satu teman yang sedih gitu. Mm-mm. Aku pas pecah semua besok close mic. Tapi sebenarnya apa sih yang kamu rasakan close mic itu? Sedih lah. Sedih ya. Soalnya aku nggak. Enaknya ini rasanya. Tiga bulan ku tahan ini. Jumawa pada waktu yang tepat itu enak banget. Enak banget. Udah pasti kayak nggak ngawang-ngawang kayak Bonar. Ada beatku yang ku tinggal di final itu. Apa? Karena aku sudah saking gak enakin sama Bonar. Bonar kan main beat aku ini dibusukkan aja di sini. Sebenarnya aku tuh ada di beatku tuh kayak kan aku kan naik terus kenalin aku artis baru gitu, artis pendatang baru, bla 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 mobil gitu kan. Baru aku bilang enak banget ya bisa nyombong di grand final. Aku emang gitu orangnya kalau mau nyombong minimal grand final. Oh iya bener ya. Ada ini ya dulu emang udah tinggi itulah ya. Tapi gak enak sama Bonar. Ini gak usah aku pakai lah gitu. Udah habis soalnya Bonar. Aku diselamatin Bonar di semifinal. Iya itu. Bonar terima kasih. Gak semifinal itu sebenarnya teman-teman aku diselamatkan Bonar tuh. Iya materi dia ya. Habis tuh. Baru itu yang ngubah semuanya tuh. Aku nonton kamu merinding gitu. Baru itu yang peserta standing applause kan baru kamu itu. Trending ya? Trending berapa? Trending 36. Keren. Keren ya. Trending. Baru kamu baru yang trending. Uh-uh, ya kan? Di Suci itu. Sama trending Twitter. Oh iya, trending Twitter apa? Grand final. Hashtagnya Yono. Enak. Udah mas, Jumawa aja mas sekarang mas. Persona Jumawa. Tapi ini sumpah loh. Aku Jumawa tuh cuman bisa sama ke teman-teman Suci. Iya, iya. Karena kita tuh udah tahu perasaannya gitu. Iya, emang. Ke orang juga gak enak lah. Iya, kalau orang gak enak. Bangsat. Aku pengen gini. Tapi gak bisa lagi. Iya, sulit. Aduh, aku gak nyangka kan punya perasaan ini tau. Kamu gak nyangka? Mm-mm. Iya sih, siapa yang nyangka juga sih. Aku tuh ini mas, pas awal-awal yang grand final tuh, aku tuh kan sama Ilham bikin konten. Bikin konten itu tuh ngawancarin tiap orang yang datang. Hampir 10 orang ku wawancari itu semua tuh Gautama. Kamu jagoin siapa kesini? Gautama. Sampai ada ketemunya keluarga Gautama. Serius? Iya, ketemu keluarga Gautama. Ini keluarga Gautama ya. Udah pasti jagoin. Ini konten siapa? Ilham. Okay. Ada di Ilham wawancari. Gautama. Pas wawancari ada satu orang Jawa pakai baju kayak sarung bantal, Mas. Wih, kataku, siapa nih Mas Yono? Mas Yono cuma satu, iya. Ada Mas Yono cuma satu yang jagoin gini juga kataku. Orangnya gitu. Kayak dari pelosok banget. Tuh sarung bantal. Aduh, bajunya. Enggak ada jagoin itu. Enggak ada jagoin. Itu tuh kayaknya ya di apa pas panggung itu sekitar 80 atau 70% Gautama semua. Gautama semua. Makanya pas ada beat yang nyerang Gautama enggak terlalu kena. Ada di bagian tengah. Oh, itu ya. Itu kan di open mic dapat tuh. Iya. Yang ini yang sabar dulu, Bos. Ini namanya proses. Iya. Itu kan dapat tor itu kan. Di sana enggak terlalu. Tahan tawa. Enggak juga. Juga. Pas keluar Kemal baru. Itu emang meledaknya di situ kan? Iya. Pas itu yang nyelamatin. Iya. Kalau enggak itu mati tuh. Gautama juara. Tapi memang itu memang punya mobilku memang. Mobil apa, Mas? Wuling. Kayak ini. Kayak Rio. Oh, Rio. Kenapa? Oh, Mas. Cuman ngebayangin nyetir. Nyetir kebut-kebut. Gira. Nih ya, seandainya kamu juara ya. Iya. Nih gua kasih tahu perasaan juara nih. Seandainya kamu juara ya. Kamu dapat respect dari seluruh dunia ini. Iya. Iya. Itu. Itu yang perbedaan sangat jauh banget. Respectnya orang-orang ke kamu tuh bener-bener kayaknya ya. Untuk orang yang komika daerah kayak kita ini tuh rasanya gak bisa dibayar pakai apapun.
Iya sih. Apa dapat respect dari orang-orang yang kita kagumin? Jangan. Dari, iya. Dari orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Respect sama teman-teman sendiri. Itu rasanya wow. Kayak tiba-tiba nih, Bang Panji posting fotoku di Instagramnya dia gitu. Iya. Oh ada. Ada. Aku belum lihat. Aduh. Selamat Yono Bakri. Wah. Kena aku. Terus kok Ernest bilang layak. Yono keren. Aduh. Yono bukan pecundang. Yono bukan pecundang. Yono keren. Yono bukan pecundang. Aku dukung kok Ernest. Kok Ernest kocak. Apapun yang kok Ernest katakan itu benar. Valid. Tidak. Kita kan ini pasukan gimmick. Masukkan gimmick. Iya, iya. Menang lawan gue tambah pakai gimmick. Iya, iya benar. Iya, iya. Kamu aku ya. Aku kamu rambut. Oh iya. Kita berdua sebenarnya gimmick, cuman aku lebih ada konteksnya. Kamu istilahnya hasil penulisan yang benar lah itu ya. Ada konteks dulu baru gimmick. Iya. Aku hasil yang salah, contoh yang salah. Ya kan? Tapi kepleset kamu terlalu. Iya. Emang udah gak kuat juga, Mas. Aku juga aku emang capek banget ya asli capek banget mas sampai di lima itu. Besar tuh kulit soalnya aku mikir juga lawannya penulisan semua lawan aku. Itu diskusi pertama aku setelah kamu close mic walaupun kalau kompetisi panjang ya kalau misalnya mainnya panjang gitu pasti nomor satu penulisan udah iya nomor satu penulisan bikin udah. Panjang tuh penulisan penulisan bikin penulisan kecuali kamu main sekali doang 5 menit gitu, iya iya bisa menang. Nah kompetisi pendek mungkin bisa iya panjang sulit kalau panjang nggak bisa terus sulit buat teman-teman komunitas oke lah kamu lucu tapi coba dipelajarin lagi nulisnya. Budi kurang kocak apa di show awal. Oh iya orang-orang bener. Yang pertama dapat standing applause. Oh iya dia dapat apa ada yang seperti mati hilang. Oh iya itu Kuernas kan standing applause itu. Iya buat Budi. Iya ini karena penulisannya masih belum nggak terlalu kuat ya. Jadi Budi itu juga kan baru sebentar kan dia stand up baru berapa tahun? 2019. 2019, 2020, 2020, 3 tahun, 4 tahun. Iya, sekitar segitulah. 3 tahun baru. Bikin konten chit-chat ya. 3 tahun udah ini lumayan sih dia. Dia yes. Udah menang juga kan LKS juara satu. Samarinda Sangar baru tahun ini, Bro. Samarinda ya. Menguasai tahun ini. Iya. LKS Samarinda, Suci Samarinda. Wah. Sangar bro Samarinda. Berarti ramai tuh yang daftar pasti. Ramai di sana. Ramai kan? Geger. Iya. Gara-gara kan apalagi viral aku di Samarinda. Kan selama ini kan ada mayem tuh berita aku di Samarinda, tapi pas di final gara-gara aku bawa Kemal juara 3 dari Samarinda. Ardit dari Samarinda, ada beatnya di situ kan, jadi viral. Oh. Udah gitu ditambah juara lagi. Jadi kayak mewakili kayak kebanggaannya Samarinda gitu. Iya. Aku banyak banget yang daftar open mic. Iya. Semalam tuh ada 4.000. Ush, tiket bener masuk. Tiket masuk. Tiket masuk. Udah pakai PMD apa Balai Sarbini 4 kali lipat. Banyak banget. Daftar 4.000 next time aja. Dah. Mana sempat waktunya semalam. 1 detik. Aku juga ngerasin, Mas. Aku cuma 5 besar doang. Sukabumi ini banyak yang daftar ya. Yang daftar kan? Lumayan. Jadi kayak apa namanya orang ada yang bisa dilihat lah ada contohnya. Jadi ya jadi motivasi juga berkembang juga mas. Iya Samarinda lagi geger ini. Lagi geger Samarinda. Mantap terus semangat Marinda, teman-teman di seluruh Indonesia untuk berstand up komedi. Nyesel nggak kamu? Apa? Jadi stand up komedian? Nggak nyesel mas. Dengan apapun walaupun nih jobmu belum tentu kayak kemarin kamu ketemu sama Irfan gimana? Nggak di Irfan kasihan aja pas step stand up materinya dia keluar awal-awal gitu kan. Job nggak ada, apa nggak ada, bertahan di Jakarta katanya ngekos ini itu, Allah, kasihan bener ini orang makan, tapi kan dia ini jadi roadman kawan. Kadang-kadang, kadang-kadang aku digantian. Oh, emang siapa? Cempe, kadang-kadang. Cempe. Terus ada dulu kan Agum, terus Wahuy. Nggak tetap dia berarti? Nggak tetap. Ya. Kemakan banyak uangnya dia orang kaya dia emang. Dia cuma kegiatannya aja butuh kegiatan. Iya butuh kegiatan lah. Tapi job rame nggak setelah suci job alhamdulillah mas. Oh iya ya iya ada aja kayak kok nggak tahu
belum tayang aja. Di mana-mana aja sih yang udah? Podcast Angkot PWK. Podcast Angkot PWK. Oh, Podcast Angkot sama PWK. Iya, terus Tonight Show. Tonight Show. Mm-mm. Oh, udah Tonight Show. Udah. Hmm, baru tahu gue. Pas bareng ini Bang Ate. Oh, jadi berdua sama Ate? Apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi Bang Ate dulu baru aku. Tapi belum tayang Tonight Show. Belum. Bang Ate udah, enggak tahu aku deket-deket ini kayaknya. Ger enggak di Tonight Show? Insyaallah. Enggak, jujur enggak apa-apa, enggak usah, enggak usah takut dibilang sombong atau apa. Puas enggak kamu di Tonight Show? Kurang. Kurang-kurang puas. Mm-hmm. Iya, iya, iya. Karena aku tuh apa tektokannya Mas masih kurang, masih banyak belajar. Bikin konten kayak gini, latih. Iya, kayak mau, kita tadi ada beberapa yang ger. Iya. Ini sebenarnya aku bikin konten kayak gini, Ral. Tuh ingin ngasih tahu kamu. Kalau konten ini tuh sebenarnya cuma belajar. Nanti kalau ada undangan di sana kita udah bisa. Bagus enggak apa-apa ini. Iya, iya, iya. Ini belajar kayak gini orang kita enggak rugi juga. Iya, benar. Kayak kita ngobrol tadi tapi enggak direkam aja. Oh, iya, benar. Iya, iya. Ini Mas Yono nih, langsung ngasih ilmu. Gini nih, sangat mengayomi. Tipis-tipis support ya, Bang. Iya, benar sih. Ini support, tapi enggak puas kamu di Tonight Show. Apa? Kamu ngerasa masih bisa lebih lucu dari itu gitu ya? Masih bisa. Iya, iya, iya. Iya, cuman aku belum biasa aja, Mas. Mm-hmm. Biasa kan jarang, aku jarang podcast memang kan. Mm-hmm. MC kalau itu jarang, podcast jarang. Jadi tiktokan dulu masih sulit. Iya, makanya belajar bikin konten-konten kayak gini. Iya. Makanya aku kayak ke Tonight Show kemarin yang sama Ali, Nope. Iya. Itu udah tahu aku cara masuknya gimana, ini gimana. Kamu berapa kali ke Tonight Show? Sekali. Sekali ya. Keren. Wis gokil Tonight Show, respect. Terus apa lagi? Udah 3 jam itu kalau dikumpulin. Kamu setelah close mic udah berapa lama? Sebulan. Kerjaan cuma 3 jam. Terus dia bilang banyak lagi. Apalagi ya? Host Mas, jadi host paling di open mic anjing. Moja TV atau Molit TV? Molit. Moja. Moja apa Moli lupa aku. Oh siapa itu? Oh ini jadi kayak sultan gitu. Jadi challenge ke orang ngasih duit. Oh udah berapa episode? Belum, baru mau minggu ini. Anjay, pertama. Anjay. Itu dari Trusty? Bukan. DM kamu? Mm-hmm. Anjay. Langsung hubungin. Keren. Keren. Keren, gitu. Keren. Lu juga, lu lebih ini pasti, Mas. Wah, kayak cewek dipuji muji balik. Enggak, lu bilang keren-keren masih kan. Lebih keren lu masih. Ini nih belajar bro, kayak gini-gini bro. Iya Mas, mau. Jadi enggak usah peduli views, enggak peduli apa, yang penting belajar. Iya, begini. Makanya aku sama bikin konten kayak gitu. Gua tuh udah kemarin bingung Mas, pengen bikin konten apa nih. Konten apa yang kayak kamu biar panjang gitu. Maksudnya? Iya biar panjang yang kayak konten apa mau yang suka ini kalau kolab sama enggak usah sosokan. Enggak usah sosokan terus gitu-gitu bikin gitu. Beda, sih. Beda. Kamu kalau Instagram nyari views. Jadi aku mikir gimana caranya view-nya banyak. Oh. Tapi kalau YouTube itu benar-benar belajar aja. Ya, ya, ya. Jadi tergantung niatmu kalau kamu bikin ini aku mau bikin ini ya buat belajar. Jadi aku enggak peduli hasilnya berapa. Kalau bagus alhamdulillah, kalau enggak bagus juga ya udah namanya belajar kok. Gitu. Siap, Mas. Sudah Mas. Biar sadar. Ya, Mas, aku akan rajin sekarang. Anjay, host. Nah, misalnya host kamu pengen dapat job host, belajar. Pakai HP aja. Jadi tiba-tiba di warung, oke hari ini kita akan memantau liputan kemacetan di Gang Al Hikmah. Datang tuh, Mas, saya Mas, boleh interview gitu ya? Iya. Gitu-gitu. Ya. Lucu-lucuan aja. Iya Mas, boleh Mas. Kamu oh, Mas. Mm-hmm. Tapi aku pengen nanya Mas, kamu kan kayak peserta paling banyak dapat hujatan tuh kamu kan Mas? Iya. Di Suci tuh. Iya. Nah setelah kamu yang di grand final tuh masih ada nggak yang hujat kamu? Masih. Itu? Masih ada. Yang maling tuh udah pasti. Oh, di video kamu suka ada. Maling ada, terus selain itu kok bisa juara ya gitu. Ini kayaknya kompetisi ini nih memang settingan dah gitu. Udah tahu juaranya dari awal. Gitu. Tolong dibantu jawab kompetisi ini apakah settingan? Tidak, Bro. Kan Gautama kepleset. Aturannya Gautama, saya juga menjuarakan Gautama. Yono ya kedua lah pasti. Eh.
Gautama tolong. Apa kamu juarain Gautama? Tapi kamu nyuruh aku nyerang Gautama waktu dia ngeblank. Ya kan udah begitu, udah kejadian. Jadi pas Gautama ngeblank, gue omongin. Tapi kalau aku berani ngelakuin itu lucu banget ya? Lucu banget lah. Tiba-tiba lo datang. Ya ini saya ngepur buat Gautama. Biar dia gak goyang ke depan. Aduh. Dan mau bikin sejarah di YouTube yang ini. Apa? Biasanya aku upload tuh maksimal tuh 20 menit. Iya. Coba nih kuat sampai mana gitu ngobrol. Mau ngalahin Kang Soleh aku. Kang Soleh berapa? Sejam. Iya, Vindes. Ini kita ya. Ini Vindes kita nih. Iya. Apa namanya Vincent yang itu, yang dia di Bali itu. Iya, yang itu. Sejam-sejaman mainnya. Sejam. Nah, makanya kamu harus kasih kata-kata motivasi lah. Motivasi apa? Biar dipotong di TikTok. Sosokan aja kayak tiba-tiba langsung switch. Serius. Hidup kadang kita harus nekat karena kita tidak tahu apa yang kaku ulang hidup ya. Tuh kita harus nekat mas. Kenapa tuh? Karena kita tidak tahu kalau kita menahan diri kita setengah-setengah. Mm-mm. Karena kalau kita tidak nekat. Mm-mm. Kita setengah-setengah. Mm-mm. Ya orang juga melihat kita akan setengah-setengah. Wah, belum ada lucunya nih. Iya tuh. Tiba-tiba soalnya nih mas. Harus biasa ya. Itu ditodong-todong orang. Iya. Aku pernah tiba-tiba disuruh bikin pantun sama Deni Cagur. Terus sama pantun dah? Sembarangan aja. Anjing. Lucu gak lucu gak apa, penting keluar. Yang penting pede keluar. Gue gak bisa tuh mas tiba-tiba ngobrol. Bisa. Langsung motivasi. Kayak Deni Sumargo yang pernah ngobrol serius. Duduknya. Kayak set. Emang kenapa lah kalau misalnya kita lagi di titik terendah itu? Tapi kamu pernah merasa di titik terendah? Pernah mas. Karena semua orang pasti pernah merasa titik terendah. Cuman bagaimana lagi kita mengelola dan bisa keluar dari masa-masa itu dan jeratan fisiologi agar alternatif bisa keluar dari masa itu. Dan ya kita akan membuat diri kita semakin maju dan ngebut dengan meminum oli. Jadi kemana-mana. gue gak bisa stay mas. Gak bisa kamu bahas satu gitu susah ya? Bisa. Bingung ngelakai kata-katanya apa ya ke depannya tuh. Coba kita ambil contoh kayak kata-kataku yang di final itu kan banyak yang diomongin orang tuh. Apa? Yang itu yang kita tuh ternyata lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Iya. Itu kan dikutip orang banyak tuh. Iya. Coba kamu bikin yang sesuai dengan pengalaman hidupmu, apa yang kamu bisa ambil gitu? Dari pengalaman hidup gue. Kayak satu kalimat yang menggambarkan satu kejadian di hidupmu gitu. Iya. Ya itu, lakukan apapun dengan sepenuh hati dan ikhlas gitu, tulus. Maka yang kamu akan dapatkan juga akan sepenuh hati dan pantas. Wah, iya. Udah aku rasain lagi. Iya, ngerti gak? Iya. Itu bener. Udah aku rasain lagi. Bener kan? Kalimatmu berasal dari kamu, tapi kenapa yang ngerasain aku? Karena nyanyian kamu aku, mas. Kita ketuker ini. Wait, kembaliin lagi dah. Ya Allah, aku pengen mobil. Pengen mesin mobil. Gitu aja tek-tekan tuh. Iya. Yang penting support. Tuh gitu ya mainnya. Iya. Iya. Support gitu. Seru tuh. Seru mas. Belajar hal baru lagi. Iya. Aku tuh dari kemarin pengen ngobrol sama kamu mas. Ah, kamu sombong. Lah kok kayak sombong? Tentang dia paling banyak pujian di suci, aku dihujat orang gak mau ngobrol. Kan kamu yang sibuk, peler. Kamu sibuk, aku juga mikir. Pengen ngobrol Mas Yono, tapi masih sibuk. Di suci pasti diundang sana sini. Kalau itu iya. Kemana aja udah mas. Setelah suci ya? Iya. Setelah suci. Oh, ini gak kehitung ya mas, kebanyakan ya. Lampeng inget-inget. Pertama wancanda. Wancanda. Ini biar suci, Irfan dan lain-lain tahu. Biar Irfan dan lain-lain iri aja. Aku saya tanya. Sebelum suci ya? Iya. Sebelum suci kelar tuh udah ada sendrenalin lucu fest. Aduh, itu mah saya yang iri. Anjing. Gila. Aduh, lucu banget kalau kita bikin konten pamer job. Ke kita aja. Ke finalis suci aja. Lucu banget. Lucu.
Ini bisa gak? Ya lucu ya Nol ya. Lucu banget. Kita bikin konten ini apa namanya, pamer job ke sesama suci aja. Jadi jadi sebulan sekali kita ketemu. Kamu catetin ini bulan depan ya. Ini, ini apa nih? November. Berarti di tanggal 25 Desember kita ketemu lagi. Untuk Desember udah ada ya Allah. Ya lucu loh, lucu loh. Jadi kita catetin apa aja nih job-job nih kita kasih tahu. Pamer job ke alumni Suci 10. Gue udah ngebayangin yang keluar awal-awal sama gitu aja sih. Ya Allah. Tapi gak berlaku buat Bonar sih. Kenapa? Iya Bonar kenceng. Iya, kenceng. Gak apa-apa, bagus biar biar orang-orang nonton juga ya kan. Iya. Coba tahu kan udah kasihan nih. Dikasih. Oh iya dikasih. Iyalah. Tolong juga. Desember biar ada nih. Aku Desember, insya Allah ada Abang BI satu. Kamu apa Desember? Ini paling stand up di apa universitas. Di mana? Gak tau, lupa namanya. Di Jakarta? Iya, Jakarta. Gautama udah ngejob nih di Solo. Di Solo? Ada kampus iya. Apa gitu. Dia kan lucu fest juga udah. Lucu fest, bareng aku. Kamu ikut juga? Udah. Ih, lucu tuh. Oh ini aja ya. Nanti yang di konten itu, di konten yang nebeng itu, yang itu sekalian. Iya, itu satu. Oh iya itu satu ya. Jadi segmennya pamer job. Udah kerja di mana aja nih. Seterin. Kalau kan ada kayak angkot berarti kan ya, mengpras dong. Dia kan keliling komplek. Iya. Kamu keliling apa nanti? Keliling aja, kan aku kan konsepnya kan ngikutin Boy William. Oh. Terus kan konteksnya adalah ini mobil yang direbutin sama alumni Suci, Suci 10. Itu lucu udah. Tapi berlaku untuk peserta Suci doang apa enggak nanti? Suci doang. Suci doang ya. Suci berarti doang. Udah habis udah gitu. Kalau misalnya sudah pesertanya udah semua habis. Oh iya. Tapi lucu itu, Mas. Lucu. Lucu Mas anjing. Bangsat. Baru hadiah mobil jadi konten tuh kamu doang. Jadi baru opening set. Mobil ini kan yang kamu impi-impi kan? Iya, ini cuma kenapa? Kalimatku di grand final. Aduh, openingnya lucu banget. Itu openingnya itu. Aduh, ya Allah. Mobil ini kan yang kamu impi-impi kan? Dari urutannya gimana? Terserah, yang waktunya kosong aja. Oh iya, bener iya. Kosong semua. Pokoknya yang terakhir Gautama. Banyak yang dibahas kok sama Gautama. Lucu banget sama Gautama. Sama Gautama, Mas. Apa, Irfan gak kuajak apa ya? Kenapa? Dia gak sempet bermimpi punya mobil. Oh iya. Mimpi dia cuma untuk masuk 10 besar aja. Enggak. Kamu kan masih ada kesempatan 5 besar. Ada iya. Iya. Gautama tuh lucu banget. Kenapa pas lagi dinner pagi-pagi makan. Di hotel. Bukan dinner dong. Apa? Breakfast. Dinner. Breakfast. Breakfast gitu. Bilang sarapan aja kenapa sih sosok mau bahasa Inggris. Orang tolol pakai bahasa Inggris. Kan anjing. Biar keren, Mas. Baik. Tolol kan bisa keren boleh. Iya, kalau bener. Kalau kayak gini kan jadi malu-maluin. Jadi malu-maluin. Kenapa kamu waktu sarapan sama Gautama? Sarapan pagi-pagi aku bangun kan set sama Gautama, ada anaknya, ada istrinya. Gua kan jagoin Gautama. Makan ngobrol. Makan bareng satu meja. Satu meja gitu loh. Duduk makan-makan deh, adek. Ih, Tenti datang sini nonton bapaknya ya stand up, nanti pulang kesini naik bis, pulang nanti bawa mobil. Kata gue sama anaknya, pulang-pulang naik mobil. Oh, kata itu gua. Dari kamu? Iya. Ih, kasihan. Iya, makanya. Kata gue. Aku nonton ini, yang konten yang di Kompas TV. Iya. Yang YouTube. Yang mana? Ali sama Rio kan keliling tuh nanya-nanya wawancara kan. Masuk dia ke ruang ganti finalis. Ketemu istrinya Gautama sama anaknya. Iya. Ditanya, oh, gimana nih grand final, ya happy, bangga sama Gautama gitu-gitu. Terus makanya ini sengaja bawa keluarga, kata istrinya. Bawa pakaian banyak tapi naik bis. Kata gitu. Biar pulang bawa mobil. Dari dia. Dari ini ternyata. Ada di tayangannya, coba kamu nonton ya. Iya, nanti nonton. Ada di tayangannya yang grebek.
grebek ini. Grand finalis. Grand finalis. Iya. Aduh kasihan. Tapi ya, itu emang beneran inisiatif dari dia. Kan sendiri itu kalau gue kan sama anaknya doang ngomong. Tapi kan orang tuanya denger. Jadi punya inspirasi ngomong kayak gitu. Makanya terakhir Gautama nih paling kocak nih. Iya Gautama. Apa sama istrinya ya? Jangan. Konten bertiga sama Siupa. Jangan. Ada tuh dia ini pas apa? Pas di karantina. Enggak tidur sama istrinya. Tidur sama kita. Bikin materi. Materi. Tapi langsung jahat bener nih. Gautama diusir. Jahat. Emang dimarahin kok. Jangan bohong. Enggak. Ini bukan yang Bang Pras ceritanya. Mm-hmm. Bang Pras ini datang kan ke ruang wardrobe gitu. Mm-hmm. Ngomongin ke Gautama kata, lu tadi ngeblank ya gini-gini. Terus langsung kata Bang Pras. Bang Pras apa siapa ya? Tapi ada yang ngomong gitulah. Lu sih ngeblank gini-gini, lu kurang kecapean apa tidur, langsung istrinya letuk. Iya, marahin aja tuh, agar begadang gitu, gitu-gitu kata gue. Coba kemarin, dan Gautama main ke kamar, kan kita ngobrol malam itu. Main ke kamar, kamu datang baru sama komunitasmu kan. Gautama datang dengerin, langsung tidur, jadi kecapean. Dia kan biasa gitu mas, beres tampil, kalau apa capek langsung tidur. Iya, karena dia memang orangnya sehat banget ya, jam 10 sehat. Itu tidur ya. Dia satu-satunya orang yang sholat subuh ya. Aku kesel tuh kalau tidur sama dia tuh. Kenapa? Bangun pagi mulu tapi ngebangun aku tuh di apa ya, di gebuk-gebuk pakai bantal ngegangguin jadinya. Aku kan biasanya bangun siang tuh apa dia bangun dudak di smackdown di apa sama dia. Mana aku yang paling baik sama kamu Ra? Hah? Aku yang paling baik sama kamu. Aku gak pernah ngapa-ngapain kamu. Enggak juga. Di video ini kelihatan saya disiksa di ini, tapi saya suka. Nggak tahu kenapa kayak dia tiba-tiba dimangin. Sakit mas. Jangan gitu dong. Aduh lucu banget. Tapi nggak tahu, gue seneng disuruh-suruh sama ditantang gitu. Nggak bisa gue ditantang gitu mas. Nggak bisa gue. Lu suruh apa lu ini, lu tantang. Gue lakuin lu. Lu masukin jarimu ke hidung? Hah? Makan. Ya bisa kok. Ya bisa. Apa adrenalin bisa. Tinggi? Adrenalin tinggi. Makanya kamu ikut Zawin disuruh apa aja berani kamu ya? Berani gua suruh bahasin ke Zawin. Cuman Bang Zawin jarang yang nyuruh gua. Karena tahu kamu pemberani. Zawin itu senang kalau ada orang yang takut. Oh iya benar ya. Kalau udah pemberani kan udah pasti dilakuin. Iya, orang aku udah pernah ini. Nih waktu itu kan vaksin sama Zawin, aku Zawin Bang Bari. Iya. Terus tiba-tiba kan lagi ngantri, Zawin bilangin, "Ada nih orang depan kami kepalanya botak." Terus dia ambil dompet. Ini 200.000 nih. Kenapa nih, Bang? Kamu pukul kepalanya itu kan. Pas di tengahnya sini. Ya, top itu. Aduh, kamu kalau digituin Zawin gimana? Hah? Kalau disuruh ditantang Zawin kayak gitu? Aku lakuin. Tapi ingat, itu kan ada rame-rame bertiga, sanggup nggak? Kalau misalnya iya marah. Marah berantem bertiga. Iya. Gitu, jangan kamu sendiri. Sanggup. Aku kabur sih pasti. Di mereka kan yang deket itu yang ngobrol sama aku. Pernah Bang Zawin juga nyuruh gue pas kemarin yang apa mau langit kelabu. Ya, gue lagi dalam mobil, lagi dalam mobil di sebelah ada ini apa orang motor naik motor terus waktu itu lagi apa ya hujan atau apa gitu, nah terus nyuruh gue lu berani nggak keluar katanya teriaknya apa ya teriaknya waktu itu jangan naik motor panas goblok gitu berani bang kata gue. Cuman berani gak lu kalau dia ngejar mobil lu dibaretin kata gue. Jangan kata gitu-gitu dia yang takut kan. Dia yang takut ya benar. Gue berani. Kamu berani ya? Gue berani. Wow. Ini kamu ceritain di Tonight Show gak yang ini? Enggak. Ceritain, bagus ini. Karena ini Tonight Show tuh bahas profiling gue doang. Profiling gue bahas-bahas kayak gue dari mana, hidup di mana gitu-gitu doang. Terus di Suci gimmick paling ekstrim apa gitu-gitu. Bahasa gitu doang. Seruan ini ya?
Karena potensi. Karena potensinya gak, keluar. Iya, karena memang enggak bebas juga, Mas. Enggak bebas ya benar. Iya, aku tuh nanti. Kayaknya kumis pun nonjol satu dah. Masa sih coba cabut. Ya kecabut lagi tuh. Nih. Mana kameranya? Anjing kuat 45 menit bro. Kuat bro. Aku ada ini tontonan satisfying. Apa? Ini. Aduh, satisfying guys. Enggak, kamu sakit enggak dicabut bulu kaki? Dicabut bulu kaki sakit enggak? Sakit lah. Hah? Sakit lah. Aku enggak lah. Oh, coba tahu dari tadi kayak gini ya. Tuh. Yo. Ini jam 3 aktivitas alumni suci nyambutin bulu kaki. Gak sakit tuh. Aduh bagusan gini tadi lah kameranya terang. Iya ya. Kehidupan, kehidupan. Kamu beli apa Mas? Duit udah cair belum sih? Belum. Belum. Sekalian nama mobil kan ngurus pajak-pajak sekalian kan. Duit berapa Mas? 50 ya? 50 tapi dipotong pajak-pajak ya dapatnya 20-an lah. Mobil mahal tau. Ngurus-ngurus surat-suratnya itu. 50 jadi 20? Kan pajak 10% apa 20? Nah dari mana 10? Surat-suratnya belum kan. Surat-surat apa? Surat-surat TNK, BPKB segala macam. Oh ngurus itu? Iya yang itu. Oh. Jadi udah ditolongin sama Kompas. Oh langsung ya. Jadi aku tinggal pakai. Bukan tinggal pakai sih. Tinggal pamer. Tapi kamu bisa mobil lah? Bisa. Udah bisa. Bisa nyetir. SIM punya? SIM enggak ada. Berarti tinggal bikin. Ini udah ngurus. Oh, udah ngurus. Udah ngurus, udah tes-tes. Bisa, udah lancar. Udah. Dapat udah keluar. Dapat dah. Belum keluar. Belum. Nanti diantar. Slow aja kehidupan, bro. Santai. Tapi benar kata-katamu tadi yang apa kalau ngejalanin sesuatu? Jalan sesuatu ini apa namanya harus ikhlas. Ikhlas sama apa ya? Sepenuhnya gitu, Mas. Jadi supaya akan feedback ke kita juga akan sewajarnya apa beda. Pantes lagi. Ada beda lagi. Beda lagi. Kenapa quote-nya beda-beda? Emang enggak bisa ini, Mas. Maka yang akan dapat ke kita itu akan sepantasnya. Itulah pokoknya nanti bisa di-rewind lah apa ya. Itu Mas. Anjay. Anjay. Ada orang begini ya. Adalah ini buktinya. Tapi sangat. Abis 3 kemarin tadi tuh udah 3 tuh. Tonight Show, host sama 4. Apalagi? Udah. Stand up belum ada stand up kan? Enggak ada. Stand up. Desember. Desember stand up. Stand up ini nantilah di luar dari ini ceritanya. Oh, ada. Ada. Hah? Ada. Anjay. Wah ini sesuatu yang pelik nih kayaknya nih sampai nggak mau direcord nih. Bahaya. Stand up di mana dia tuh? Di punggungnya Puan. Bahaya tuh. Bahaya nggak boleh. Bahaya Mas kalau dia gerak nanti jatuh pecah pala saya. Tapi kira-kira apa lagi stand up yang bahaya ya? Ini enak bawa bom. Bahaya. Kalau enggak pecah kan meledak. Badan yang pecah. Kalau ngebom beneran. Ngebom beneran. Bahaya itu. Kayaknya beneran ini. Masuk sindikat gerak nih. Sindikat teroris. Baru ini mau rencana kalau enggak stand up tadinya itu. Apa? Kok ini jihad. Biar yang penting surga. Tapi kamu ini sosok yang religius gak, Ra? Apa? Kamu? Tentulah. Salat kamu? Salat. Di alam bang. Salat Mas. Bukan ikut duit, ikut Gautama pas di karantina. Jujur? Salat. Sampai sekarang salat? Apa ini? Salat tuh karena kamu pengen bercandain agama? Enggak, ini lagi diem renung. Oh. Terima kasih Allah. Yes. Atas nikmat dan karunia.
Tapi kamu sholat nggak? Jujur aja. Sholat. Sholat. Lima waktu apa seingat ya? Seingatnya. Seingat. Tapi masih sholat ya? Masih sholat dong. Hari ini sholat tadi? Hari ini sholat. Apa aja? Sholat duha, ma sholat id. Duluan. Jadi nanti pas lebaran udah. Jadi kalau pas sholat id lebaran saya nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada itu sholat untuk yang lebaran haji. Ya itu. Lebaran haji itu di apa? Kodo ya kalau di. Nggak tahu. Ada, jadi sholat duluan udah gitu, bisa kayak di perjalanan kita. Oh iya benar, di kodo. Ya ketahuan ya. Jarang sholat. Ini beneran, hari ini kamu sholat apa aja? Ini maghrib sama Isya. Tadi? Iya. Kamu? Kamu tadi Isya di markas. Kapan kamu sholat? Pas pulangnya udah. Pas pulangnya sholat. Ya Allah, udahnya nggak sholat, bohong sholat. Pas sholat biar baik aja. Preming aja biar baik. Gue nutupin dari tadi, mas. Dipancing-pancing mulu dibuka. Itu pengen religius. Mas di sini udah saya bukanya. Orang mati di markas. Tapi aku ada lantai 3 tempat sholat ke atas dia. Kok bisa ngaku religius. Bawa-bawa di kamar Gautama lagi. Biar percaya. Mulanya cuma tutupin dari tadi dipancing mulu aja. Jadi susah nutupin dia. Jadi kok bisa mau dibohongin aku? Kalau bohong pengen ngakak, pengen ketawa aku bohong, jadi gak kuat. Makanya kamu tadi udah ketawa. Kaget aku, suatu hal. Orang kan dimana-mana dimulai dari subuh ya. Dua dulu. Lah gak boleh orang ini taat. Lah, bukan gak boleh, dua kan sunnah, yang wajib subuh. Masa subuhnya kamu tinggal dua, kamu sholat. Iya, sunnah duluan baru wajib. Jarang sholat anak ini, astagfirullah. Emang kamu sholat? Ini aku lagi jujurin nih. Gitu. Aku tuh lagi pengen sholat lagi tapi berat, kenapa ya? Kamu ngerasain gitu gak? Aku ini, kalau aku lost in faith. Apa itu? Hilang kepercayaan. Ada ya begitu ya. Nah emang lagi malas aja. Nanti dikira gua ateis kafir lagi. Enggak dipermasalahin. Enggak dipermasalahin. Ya udah beneran. Boleh orang ngomongnya wajar lah anu ateis orang tolol. Agama saya Ibar. Mau matahari sapi. Tapi beneran Ra. Apa? Beneran apa? Kau sholat gak? Tadi. Kapan terakhir sholat? Tadi. Beneran mas tadi tuh. Apa? Sholat apa? Maghrib. Isya? Isya pas pulang ke kosan dulu kan. Di jalan aku ke masjid dulu. Masjid. Bibirnya. Udah masjid mas sholat dulu. Kita salaman ya. Apa? Kita harus memperbaiki diri kita. Kenapa harus suci jadi religius? Mensyukuri nikmat. Ini kita ngasih tahu kalau jam malam tuh anak orang tuh biasanya kan ngomongin agama. Oh iya ya, makin malu. Obrol malam ya. Ini happy senang ingat akhirat. Oh iya begini. Bisa gitu. Kamu mensyukuri nikmat bener. Aku sholat. Pas nggak kamu suruh nikmat, iya pas bener. Ada nikmat. Kamu ngomong ke aku, ke Irfan, ke siapa lagi? Bernapas nih nikmat lo. Iya benar. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafkanlah ya Allah. Coba bernapas, tarik, stop.
waktu tes berapa lama itu? Dari 54. Kebuka udah. 54 tadi. Anjir, semenit sudah. Satu menit Gerald tahan napas. Sampai satu jam ini. Pas 5 menit lagi satu jam. Apa? Udah napas. Napas belum? Matanya berair. Anjing 2 menit. Anjing 2 menit. Aku kan maksud aku pengen pamer, Mas. Aku kan free diving 50 meter tahan nafas, Mas. Kan besok kita akan ada konten free dive juga. Yeah, free dive besok ya. Besok. Iya. Yeah. Nih, aku tuh ini maksudnya mau bilang bisa tahan nafas lama karena free dive, iya, latihan tahan nafas tadi. Tapi itu. Latihan. Sebelum latihan, Mas. Latihan. Berapa? Enggak, pas latihan nafas tuh enggak ini. Kalau mau bisa, tapi kalau enggak juga. Jadi aku langsung nyelam aja pas pertama kali free dive sama Bang Zawin. Anjay. Langsung pertama kan dia dites dulu tuh nyelam 5 meter. Aku langsung pertama nyelam langsung nyentuh 5 meter. Bang Zawin kaget, anjir bisa. Langsung bisa ya? Langsung bisa. Ternyata 5 meter tuh ada tekniknya lah. Kayak equalize apa, jadi equalize tuh kamu tau equalize? Enggak. Equalize tuh gini, jadi kuping kita ada bergema gitu. Jadi kayak, tapi coba tutupin dulu. Nah ada hook gitu. Ada. Ada, nah itu. Siapa sih ngasih tahu aku cara ini, kamu ya? Bukan, Bang Zawin ya. Bang Zawin, nyelem harus gini, itu yang benar biar kuping gak sakit. Terus kamu pegang? Enggak dong. Aku belum nggak tahu equalize pertama tuh. Dia ngetes doang bisa nggak lu pertama. Dia nggak ngasih tahu teknik apa. Dia itu pertama Bang Zawin itu cuma pengen lihat aku bisa nggak nyentuh sampai dasar 5 meter. Aku terjun 5 meter nyentuh. Dia kaget dong. Ngeri. Dan itu kan renang 2 jam. 2 jam tuh aku ini kan tahu kolom 50 meter tuh. 50 meter aku ngetes tuh nyelam di bawah air 50 meter sampai ujung. Terus Bang Zawin tuh nyelam juga 50 meter kayaknya cuma 75%-nya dia, enggak nyampe ujung. Nah, pas aku nyelam set pertama dua kali, tiga kali gagal tuh, enggak nyampe ujung mulu. Pas sudah tahu teknik, dikasih tahu teknik gini-gini harus pakai speed gini-gini, set aku nyelam nyampe ujung baru. Aku juga kaget aku bisa begitu. Makanya enggak, aku cuma pengen oh gini rasanya pamer. Enak ya. Aku karena aku tahu kamu besok gak bakal bisa. Kamu bisa apa? Gak bisa apa? Nyelam 50 meter? Itu ya. Satu. Oke. Sama kalau 5 meter kayaknya nyampe kamu. Enggak. Tantangannya yang ini 50 meter. Tapi kan maksudnya aku ngelakuin semuanya. Nyelam sama 50 meter. Enggak. Ya udah. Itu kan yang paling berat kan 50 meter kan? Iya. Ya udah aku nyoba. Itu tantangannya. Yang 5 meter juga aku coba. Ya udah. Yaudah itu. Kalau aku bisa? Ya jago. Sentil kuping 30 kali ya? Iya, boleh. Betul ya? Iya, okay. Boleh. Oke, besok kita lihat. Akan ada konten ini nyentuhnya kira-kira 30 kali. Pengen pamer juga, aku bisa. Karena di olahraga fisik. Besok tuh konten? Enggak, olahraga. Cuman aku pengen bikin konten juga. Oh kamu konten? Pengen konten. Bonar kan ini, dia kan tadi mau ngajak Bonar sama Alif. Cuman Bonar kan dia ini apa pesona orang sakit, komik sakit. Kenapa kok dia? Langit Kelabu kan dia pingsan. Oh iya. Iya kamu nggak tahu? Serius nggak tahu? Belum tayang ya? Udah. Hah? Udah. Oh udah nonton berarti. Bukan. Pingsan dia pingsan. Bonar kan ada ini. Apa Bonar the apa ya Bonar the Momski panggilannya kan. Kamu apa? Derinda. Rinda apa? Sama Rinda. Bonar the Momski dia ini pas nyampe welcome Gunung Andong dia udah enggak kuat. Gunung Andong tuh baru welcome-nya, baru kayak nanjak tangga doang. Udah pitam deh, pitam tuh ini udah gelap. Ngebleng. Ngebleng. Jadi enggak jadi naik ya? Aja naik, langsung turun.
anjing. Makanya di komen dia banyak tuh, Bonarde Momski lemah tidak kuat. Gua di atas gunung enak. Saya sudah mengalahkan Bona di kompetisi dan juga di fisik, olahraga maupun apa? Ketahanan tubuh. Ya, semua. Yang kalah dari Bonar? Hah? Kamu kalah dari Bonar apanya? Oh, job. Ada satu jam. Oh, oh gini bikin konten satu jam ya? Gak terasa juga ternyata ya? Gak terasa. Aku sih bosen sih sebenarnya. Iya. Kayaknya konten ini gak menarik deh. Capek bikinnya.